Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima min qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat muslimat wal mukminin wal mukminat di mana saja berada, mari kita istiqomah berdoa dulu, karena istiqomah itu adalah dikatakan dalam hadis, al istiqamatu khairun min alfi karamatin. Bahwasanya istiqomah itu lebih baik, lebih utama, lebih ampuh, lebih sakti, lebih hebat daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Maka marilah kita istiqomah berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan anugerah kepada kita berupa umur yang panjang, sehat lahir batinnya, diberikan rezeki yang berupa harta yang berlimpah barokah, selalu beri amal yang sholih, makbulan, diberikan keturunan yang suci, dzurriyatan thayyibah, anak-anaknya, anak cucunya diberikan anak-anak yang sholih dan sholihah. Taat beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah, cita-cita dikabulkan oleh Allah, diberikan kehidupan yang layak, istiqamah, barakah, sa'adah fid dharain, fid dunya wal akhirah. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sempurna iman, Islam, ihsan, dan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amalan doa pendek menjadikan dirindukan surga dan ditakuti oleh neraka. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tayangan video pendek kali ini kami akan membagikan amalan dua doa pendek sangat sakti. Oleh karena apa kok sakti? Oleh karena dirindukan oleh surga dan ditakuti oleh neraka. Doanya pendek sekali, akan tetapi fadilahnya atau keutamaannya sangat luar biasa. Akan dirindukan oleh surga dan akan ditakuti oleh neraka. Insya Allah sangat mudah untuk dihafal. Bahkan mungkin para pemirsa sudah hafal bila nanti melihat doa ini, tinggal mengistiqomahkan. Dan barang siapa yang mengamalkan doa ini, maka akan menjadikan dirindukan dirinya, dirindukan oleh surga dan ditakuti oleh neraka. Jadi barang siapa memohon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diulang 3 kali, maka apa yang terjadi? Surga merindukannya. Dan barang siapa yang berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, maka neraka pun berdoa. Jadi neraka, surga, neraka itu berdoa juga. Berdoanya bagaimana? Kalau ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga, maka surga itu berdoa, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Kalau ada orang yang berdoa minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, maka neraka pun juga berdoa, ya Allah lindungilah orang itu, hindarkanlah orang itu dari neraka. Berarti ini doa yang luar biasa. Baik, kita lihat hadisnya, silakan disimak di layar video Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik, hadis berasal dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ini sanad hadis dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Anas, sahabat Anas bin Malik berkata, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata, bersabda, man sa'alallaha, barang siapa meminta kepada Allah, meminta al-jannata untuk dimasukkan ke dalam surga, salah samaratin, membacanya, berdoanya 3 kali, qalat al-jannatu, qalat al-jannatu, maka surga berkata atau berdoa kepada Allah,
Allahumma adkhilhu jannata. Allahumma wahai Allah, adkhilhu, masukkan olehmu ya Allah orang itu al jannata, pada surga. Jadi kalau ada orang meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, tiga kali memintanya, maka surga ini berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang itu ke dalam surga. Waman istajara minan nari, dan barang siapa memohon kepada Allah agar diselamatkan minan nari dari neraka, berdoanya telah tamaratin, juga tiga kali qalatin nar, maka neraka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma wahai Allah ajirhu, selamatkanlah olehmu ya Allah orang itu minan nari dari neraka. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ini dasarnya doa tadi, doa yang dua, doa yang pendek yang menjadikan orang dirindukan surga, ditakutin neraka. Ini dasarnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, silakan dilihat doanya yang tulisan kuning itu, lafadznya kuning ini adalah doanya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannata. Allahumma inni as'alukal jannata. Allahumma inni as'alukal jannata. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Artinya yang pertama, Allahumma wahai Allah, ini bahwasanya sesungguhnya aku as'aluka, yaitu minta aku kepadamu ya Allah al-jannata, untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini dibaca tiga kali. Kemudian Allahumma in ajirni minan nar. Allahumma wahai Allah ajirni, selamatkanlah olehmu aku ya Allah minan nar, dari neraka. Dibaca juga tiga kali. Baik, kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajji, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Jadi itu tadi doanya. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah minta surga, maka surga itu, memintanya tiga kali, maka surga itu berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan ada ke dalam surga. Kalau ada orang berdoa, ya Allah minta perlindungan agar diselamatkan dari neraka, tiga kali, maka neraka itu berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah dia dari neraka. Terima kasih, silakan diamalkan. Saya ingin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.